Ini alasan kenapa Presiden Jokowi tidak menginginkan Prabowo memimpin negeri ini. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal. Pilpres 2024 memang masih cukup lama diselenggarakan, yakni 4 tahun lagi. Hanya saja diskusi di kalangan warganet dan elit, bahkan sekelas presiden pun sudah membahas itu. Banyak masyarakat dunia maya dan dunia nyata yang coba bermain cocokologi soal siapa yang paling layak untuk dicalonkan sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Ada yang menyandingkan Prabowo dengan Puan, sebagaimana dulu yang pernah tertulis dalam perjanjian batu tulis bahwa PDIP akan mendukung Prabowo sebagai capres. Kemudian ada yang menyandingkan Anies dengan Surya Paloh sebagai kompensasi dukungan Nasdem dan Metro TV kepada Anies. Hanya saja dari sekian banyak para capres dan cawapres tersebut, ada satu hal menarik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait siapa yang berpotensi menggantikannya, yakni cawapres Prabowo dulu, Sandiaga Uno. Hal ini disampaikan oleh ex-gubernur DKI itu di pelantikan HIPMI 2019-2022 pada 15 Januari 2020 silam. Hati-hati 2024, tadi kan disampaikan Pak Ketua Dewan Pembina Bahlil Lahadalia bahwa 2024 beliau-beliau yang hadir di sini kandidat kemungkinan besar akan menggantikan saya, Sandiaga Uno, dan saya meyakini itu, ujar Jokowi. Yang jadi pertanyaan di sini, kok malah Sandi yang dipilih oleh Presiden Jokowi, bukan malah Prabowo? Bukankah Prabowo itu memiliki elektabilitas dan pengalaman yang lebih mumpuni dibandingkan Sandi? Lagian pula Prabowo itu kan sudah 3 kali ikut Pilpres dan selalu kalah. Itu artinya apa? Prabowo sudah cukup kenyang makan asam garam kehidupan yang namanya bertarung di Pilpres. Tentu Prabowo sudah tahu mana langkah yang salah yang mengakibatkan kekalahannya. Sehingga kedepannya, kepingan-kepingan dari banyak pengalaman itu bisa digunakan untuk mengatur strategi yang lebih jitu lagi. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, inilah bukti kalau Jokowi tidak setuju Prabowo memimpin negeri ini. Tentu ada banyak alasannya, berikut diantaranya. Yang pertama, Prabowo tipikal orang munafik. Maksud munafik di sini adalah tidak sama antara perkataan dan perbuatan. Tentu kita masih ingat saat debat Pilpres 2019 lalu. Kala itu Doi mengatakan dirinya Pancasilais, lebih TNI dari TNI dan telah mempertaruhkan nyawa sejak usia 18 tahun. Tapi faktanya, di lapangan kelompoknya malah menjalin kedekatan dengan golongan anti-Pancasila, HTI dan Ormas Radikal, FPI. Bahkan ada beberapa tokoh GNPF, PA212 dan FPI yang menempati posisi strategis di PPN Prabowo Sandi. Padahal kita tahu sendiri bahwa ormas yang tidak punya izin tersebut seringkali menampilkan diri yang sangat menakutkan, seperti melakukan aksi sweeping dan bertindak anarkis terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan dengannya. Kemudian saat pemerintah getol banget membubarkan HTI dulu, para elit pendukung Prabowo justru rame-rame membela HTI dan memberi panggung kepada ormas rasa parpol itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa tujuan dari HTI itu tidak lain, tidak bukan ingin membubarkan NKRI dan menggantikannya dengan sistem khilafah. Tidak ada upaya atau pernyataan dari Prabowo untuk mencegah ataupun melarang kelompoknya merangkul HTI. Kalau Doi memang benar-benar Pancasilais sejati, tentu sejak awal sudah menantang keberadaan HTI, bukan malah memanfaatkannya untuk kepentingan politik sesaat. Begitupun soal sikap Prabowo terhadap Cina yang coba mencaplok perairan Natuna. Di sini kita baru kalau Ketua Umum Gerindra itu ngomongnya saja yang besar, tapi nyalinya tidak ubah seperti Hello Kitty. Sudah jelas-jelas wilayah laut kita mau diambil negara lain, dibilangnya kita mesti cool saja karena Cina adalah negara sahabat. Sungguh terlalu. Sahabat sih sahabat, tapi kalau sudah menyangkut kedaulatan NKRI, tidak ada lagi yang namanya persahabatan. NKRI harga mati. Titik. Kedua, Prabowo tipikal politisi tua yang labil. Tentu kita masih ingat saat Doi marah-marah di panggung debat Pilpres 2019 lalu. Ini jelas sangat memalukan. Dan kemarahan itu menunjukkan bahwa Prabowo memang temperamental alias mudah terpancing. Belum lagi saat P3 menarik dukungan dari Partai Gerindra pasca Pilpres 2014 lalu. Prabowo sampai melempar HP ke arah Soeharto Monoarfa kala itu. Beruntung Ketua Umum P3 itu berhasil mengelak sehingga tidak sampai mengenai mukanya. Bagaimana kalau seandainya Indonesia punya presiden yang temperamen, bisa-bisa dia dengan mudahnya dipermainkan oleh diplomat asing dan bisa juga membuat keputusan blunder yang merugikan bangsa dan negara. So, dengan 2 alasan itu saja, sudah cukup membuat negara Indonesia beresiko mengalami kemunduran besar jika dipimpin oleh seorang politikus tua yang bernama Prabowo. Jadi, agar apa yang telah diperjuangkan oleh Presiden Jokowi selama ini berkesinambungan dan berkelanjutan, tidak ada pilihan lain selain bukan Prabowo yang menggantikannya. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Sampai jumpa, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.